seruan memancing di sekitar Pulau Wiri terus berlanjut. Om Anton, yes, strike lagi dari bagian kiri depan kapal. Ini kalau dari tarikannya bisa nebak nggak nih Om, kira-kira ikan apa yang akan berhasil ini? Giant Travely ya. Kita lihat kira-kira benar ikan Giant Travely atau bukan. Udah tiga kali Om ya, nggak apa-apa Om, tapi semangatnya tetap ada ya. Mata pancing. Oke. Yes. Di sisi lain kapal, Nur Alamsyah kembali strike. Fish on. Joran pun dimainkan berbarengan dengan reel yang sedikit demi sedikit digulung untuk mengimbangi tarikan ikan. Ikan di ujung kail pastinya sangat besar. Namun, ada ikan yang jauh lebih besar yang menyambar buruan Nur. Mata pancing! Yes! Yes. Sekarang kepalanya nanti badannya sekalian. Strike berikutnya milik Najib Salim. Dengan sekuat tenaga, Najib menahan perlawanan ikan. Pria yang kini menginjak 64 tahun ini pun akhirnya berhasil. Yes! Mata pancing! Yes! Lagi dan lagi strike! Purnawan kembali menarik joran lentur andalannya. Purnawan akhirnya menaikkan seekor mata belok. Mata pancing, yes! Syahrizal pun tak mau kalah. Tak lama kemudian, Syahrizal menuntaskan permainannya. Double strike, saya pakai P2, logik. Mata pancing, yes! Gak mau kalah dari yang lain, saya juga mau mencoba peruntungan saya di sekitaran Pulau Widi. Mata pancing, yes. Di bagian depan, Mas Duki kembali strike. Fish on! Setelah berusaha keras, beberapa saat kemudian seekor ikan cantik landed. Ini ikan kurisi Bali besar. Adanya di laut dalam. Seperti di sini, ikan lautan Pasifik ya, ataupun lautan Hindia. Adanya laut ini. Kalau di laut Jawa, ikan ini tidak ada. Jarang sekali kalaupun ada, tidak sebesar ini. Ini adalah ikan kurisi Bali yang cukup besar, mulutnya besar seperti ini. Nah, oke. Mata pancing? Mata pancing, yes. Akhirnya, percobaan saya pun membuahkan hasil. Fish on! Wow, tarikannya luar biasa. Usaha saya tidak sia-sia. Ikan akhirnya menyerah di permukaan. Seekor Big Eye Family dari sekitaran laut Pulau Widi.
mata pancing. Yes.